Hello, hai kawan-kawan, berjumpa lagi kita kawan-kawan. Sekarang aku berada di Semporna lagi kawan-kawan ya. Sekarang kita berada di Semporna. Kita mau menuju ke pasar barunya kawan-kawannya, pasar ikan barunya. Ini dia kawan-kawan yang sudah siap. Jadi ini pun atas permintaan seorang subscriber saya ya. Dia menyuruh syuting di pasar baru yang kalau pasar Semporna sudah siap. Jadi sekarang pasar ini sudah siap, kita syuting ke sini kawan-kawan ya. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Oke. Bukan 12. Oke kawan-kawan, dulu kawan-kawan sebelum pasar ni siap, dia orang menjual ikan di sini kawan-kawan ya, di lereng-lereng ni semua ni, dia menjual ikan sampai ke sana. Jadi sekarang pasar sudah siap, jadi kita sekarang menuju ke sini kawan-kawan ya, pasar barunya ini dia. Pasar Awam Sejahtera Majelis Daerah Semporna. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Masih ada yang di siring-siring ini menjual anu apa, menjual mangga, sayur apa, masih ada lagi separuh di sini ya. Jadi terus kita membelok sini kawan-kawannya. Kita masuk ke pasar barunya, kita lihat. Jadi beginilah suasana pasar baru ya, Pekan Semporna yang sudah siap kawan-kawan. Jadi kita lihat nanti macam mana keadaannya di dalamnya, dan juga kita lihat harga-harga ikan yang mereka akan jual di dalam. Sebab yang dulu tuh masa sebelum belum apa pasar ini siap, dong jual di jalan sini-sini jalan sih kawan-kawan. Jadi ikannya murah-murah, tapi kita lihat nanti di dalam nih macam mana harga ikan tuh. Di sini banyak-banyak kawan-kawan, banyak kedai-kedai sudah siap nih, bangunan-bangunan nih, tengok. Ini sudah siap semua nih. Pokoknya cantik lah kawan-kawannya. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawan, kita masuk ke dalam ya kawan-kawan. Ikan apa yang dong jual dan berapa harganya? Oke. Oke. Ini ada menjual-jual keropok ya. Berapa satu ini? Satu ringgit saja. Tapi kami mau tewa ikan dulu. Iya, keser ya. Ini tempat masuknya kawan-kawannya di sini. Hai. Sekejap, Pak. Jadi itu hari pasar ikannya di sini kawan-kawannya, saya tunjukkan dulu sebelum jadinya siap pasar ikan baru ini, dorong menjual dulu di sini. Ini. Hai. Dari sini kawan-kawan. Dorong menjualnya dari sini, dari ujung situ sampai ke sini. Terus menuju ke sini. Ini pasar dorong menjual ikan dulu di sini. Sekarang tidak ada sudah, sebab pasar ini sudah siap. Jadi jom kita masuk. Oke. Bapak itu kawan-kawan. Oke, jom kita masuk kawan-kawan. Ya, masuk Lin. Di depannya. Ada di sana jual sayur. Oh, kami tengok-tengok ikan. Bukan kami cari sayur di sini. Disangkanya kami jual sayur. Menjual apa? Mencari sayur kawan-kawan ya. Kita cari ikan, oke? Iya. Siapa namamu? Juliana. Cantik namamu nih, macam pelakon, Ba. Juliana, barus ke apa? Oke, ini lagi satu kawan-kawannya. Jadi kita masuk ke dalam. Iya, kita angkat ke dalam. Iya, kita tengok dulu dalam kawan-kawan. Kita tengok dulu ikannya. Oke, kita tengok dulu. Ini ikan anu, ikan bolu. Ikan bolu. Yang ini? Sotong. Berapa sotongnya? 15. 1 kilo. Ikan bolu? 12 ringgit 1 kilo. Oke, ikan bolu 12 ringgit 1 kilo. Ini 15. Kami 2 orang. Iya, kita menuju ke sana. Aku syuting kamu. Kita syuting dulu di kawan-kawan. Sebab di sini kan banyak dorong di kawan-kawan. Jadi apabila... Jadi kawan-kawan apabila kita beli ikan di sini, dorong ini banyak mengangkat-angkat, tukang-tukang angkat ikan. Apa? Yang itu tuh. Tunggu. Aku sana dulu, tengok dulu. Itu dorong. Bikin tuh video. Dorong ini kawan-kawan, kita bagi dorong ambil upah mengangkat ikan ya. Mengangkat ikan. Hai. Tengok ramai kawan-kawannya di sini. Tengok kawan-kawan suasananya. Memang teratur lah sudah. Ikannya ini, bukan semua. Tunggu. Iya, pokoknya busy di sini kawan-kawan. Hai, mana sudah Bapak Lin? Lin, sana. Lin, mereka terlalu. Ini berapa nih, 1 kilo? Ini 3 ringgit. Tengok, 3 ringgit. Itu? Ini 12. Kau tengok 12 ringgit kawan-kawan ikannya ya? Panjangnya itu. Cantik ikannya kan 12 ringgit. Nah, ikan putih. 15. 15 ringgit 1 kilo. Nah, inilah suasana di Semporna kawan-kawannya. Kita menuju ke ujung lagi. Iya. Oke, kawan-kawan. Tengok sotongnya kawan-kawannya, sotongnya tengok. Berapa sotongnya 1 kilo? 13. 13 ringgit 1 kilo. Masih baru, fresh lo tengok. Keras. Oke. Kita menuju ke ujung.
Basong, basong, basong. 10. Berapa? 10. 10 ringgit 1 kilo. Itu aku enggak tahu ikan apa itu. Lain itu ikannya. Ikan lumut. Enggak tahu ikan sebelah kan itu ikan apa. Diasingkan dia kawan-kawan, diasingkan dia. Sebok lain mukanya. Itu dia lain. Syuting kamu ya? Iya. Kejap ya. Masuk mau beli kan, Pak? Oke, menuju ke ujung. Apa lagi itu? Kami ya. Oke, ini kawan-kawannya harganya cuma 3 ringgit, kawan-kawan itu. 3 ringgit 1 kilo. Ini ikan kurapu. Ikan kurapu, itu lagi. Ikan sulit. Ikan sulit. Berapa itu, Bin? 40 ringgit 1 kilo. Turun sana, aku syuting dulu ya. Ya, oke. Oke. Siapa nih? Oh, ini dia punya. Oke, oke. Sekilo. Oke, 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 oke. Macam-macam nama ikan di sini, kawan-kawan. Ikan keliru. Cara oke, oke. Bikin keliru. Oke, kita menuju. Ini ikan tulai. Ikan tulainya berapa? 7 ringgit 1 kilo, kawan-kawan. Tengok ikan tulainya. Ini besar ringgit 10. Nah, ini 10 ringgit. Dia 10, sudah asing 10. Lah. Dia sudah ikut grade. Ini tidak sederhana, ini besar. Oke, Bang ya? Oke. Bang, bicara kayak itu. Iya. Kita menuju kawan-kawannya, kita menuju tengah lagi ini, ikan kayu. Yang sudah dibelah begini berapa, Bang? 10. Hah? 10. 10 ringgit? Tengok, 10 ringgit sudah dibelah begini. Oke, nanti balik, Bang. Oke, terima kasih. Ya. Kita menuju. Oh, tengok ikan merah. Ikan merah, ikan kurapu merah, dan juga perut ikan kalau kawan-kawan mau pun ada jual di perut ikan. Semua itu 5 ringgit. 5 ringgit? Ah. 5 ringgit semua ni.
ya, selalu jual malam-malam. Ah, ini okay, kalau okay, siang okay. Di pasar dia, kalau malam mana? Bagi ini channelku, nanti dia tengok ya ini channelku, YouTubeku. YouTubemu. Aku ya channel Lari Sentri. Satu lagi. Nanti boleh kamu tengok ya. Nanti akan keluar kamu punya muka. Nah, ini. YouTube. Sentri ya. Duit. Thank you. Ini lagi satu. Memusing, ha? Lagi satu. Mana okay. Kerja? Apa tu? Ini aku punya YouTube, nanti boleh ditengok ya. Channelku, Hari Sentri. Oh. Tidak apa-apa ya, aku masukkan di YouTube ya. Oke. Ada dia main tu. Oke. Mudah-mudahan. Jadi kita bergerak ya, kawan-kawan. Kita bergerak lagi. Memusing, kita memusing, kita memusing. Pokoknya semua di sini teratur ya, kawan-kawan. Tidak macam yang itu hari di sana. Di sini teratur betul. Ikan sempurna, cantik. Ikan cantik. Tengok tu. Hai. Ya, oke. Okay. Tengok ikan kayunya. Ikan sempurna, cantik ikannya. Segar-segar ikannya. Ikannya segar-segar. Begitu. Jadi ayo, kawan-kawannya. Boleh angkat ikan. Aku belum boleh ikan. Aku tengah syuting. Aku tengah syuting. Siapa dulu? Aku tengah syuting ya. Sekarang dong. Iya, iya, iya. Sekarang ni orang ni dong sangka aku mau beli ikan. Tapi aku tengah syuting dulu. Jadi bosku yang membeli ikan di depan sana. Oh, tengok ni kawan-kawan. Ikan apa ni? Ikan buntal. Ikan buntal. Berapa ni satu begini? Timbang dia kira ekor, kan? Lima ringgit satu ekor, oke? Okay. Kita memusing, kita memusing. Pokoknya semua kawan-kawan lihat ni semua ikan-ikannya fresh-fresh ya, semua fresh. Iya. Sebab lautannya di sini kota lautan sempurna ni, dia jernih airnya, ikan pun nampak. Nah, cuma tengok. Lima ringgit sebelah. Yang ini sudah dibelah ni berapa? Lima ringgit ya. Lima ringgit. Lima ringgit. Tengok, lima ringgit kawan-kawan sudah dibelah. Ini ikan kayu. Masuk YouTube kawan. Ah, YouTube. Masukkan di YouTube, tak apa-apa ya. Iya, kau biasa tengok YouTube kah? Iya, iya. Ah, channelku ya. Nanti kau boleh subscribe. Itu lekat-lekat tuh. Ya. Simpan aja ya. Aku setia sama kau. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Itu nak apa? Itu hari aku ada buat syuting di sini, tapi pas satu belum pasannya siap. Jadi atas permintaan aku punya subscriber aja suruh syuting di sini. Gimuin bukan. Hah? Gimuin kawan bukan. Bukan. Banyak kalau aduh YouTuber. Oke, okay, kawan-kawan ya. Oke. Okay. Jadi kita memusing lagi kawan-kawan. Kita memusing. Wih, kebanyakannya ikan kayu pada sini kan? Itu kan dia. Hah? Memang ikan kayu saja. Kalau macam begini kamu berapa kamu jual? 20 ringgit 1 kilo. Satu. Oh, satu begini. 20 ringgit 1 ekor begini kawan-kawan. Kita tengok. Ya, tidak ada timbang. 20 ringgit. Makasih ya. Oke. Okay. Kita terus kawan-kawan. Nah, ini ikan bilis. Satu tumpuk begitu berapa? Satu tumpuk. 3 ringgit saja bosku. Kau tengok satu tumpuk 3 ringgit. Ya, 3 ringgit. Ya, bilis. Segar-segar ini boleh jadi bikin kilau kan ni? Ah, boleh. Inilah yang boleh bungkus pakai tepung boleh juga. Nah, digoreng sama tepung. Nah, kau ya. Tengok. Makasih kawan ya. Iya ya. Langsung ditumpuk terus. Jadi kita menuju ke ujungnya, makasih ya. Jadi ini sibuknya, busy-nya kata orang-orang di sini. Jalan tunggu-tunggu. Ya, cipang-cipang. Mana sudah ya, punya partner ya. Hilang sudah partner, Bu. Di mana sudah orang? Mana beli kan? Suasana teratur ya, macam aku cakap tadi. Tengok dong susun-susun ikan ni. Ini anak-anak ikan kayu ya kawan-kawan. Mangkuk. Mangkuk. Mangkuk kan? Iya. Apa namanya? Mangkuk. Mangkuk. Mangkuk, kamu panggil kawan-kawan. Kalau kamu bilang sana mangkuk tu, mangkuk macam piring. Mana? Oke. Mana sudah panjang? Ada sudah, oke. Jadi ini dia kawan-kawannya. Suasananya suasana pasar ikan sempurna ya. Dia punya orang penjualnya semua spotting kawan-kawannya di sini. Semua spotting penjualnya bagus-bagus semua. Oke. Okay. Itu dia. Ayo Mas, sudah kembali, beli kan? Kita menuju ke sana, ha? Oke, okay, jadi itu dia kawan-kawannya. Kita sudah masuk di dalam. Jadi kami mau menuju ke ujung sana, mau melihat yang tempat yang lama tuh. Di sana kebanyakannya dorong jual kima-kima. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan, kita menuju ke ujung, oke? Okay? Ada jual apa?
sana. Iya. Jual lato, jual kima, jual apa? Jual lato, jual kima, jual apa lagi? Jual lobster. Lobster? Iya. Cucu kita tengok lobsternya kawan-kawan. Dia bilang lobster, biar betul ni ada lobster ni. Iya. Berapa harga lobsternya biasanya? Biasanya berapa? 100. Hah? 100? Ikan ke lobster? Lobster. Love ke love? Macam bunyi-bunyi cinta sih itu. Lobster. Kawan-kawan kita lanjutnya terus menuju ke sana kawan-kawan. Bang, bilangnya bang membagi kau ya. Aku pun tak tahu mau bagi apa tuh? Mau bagi apa? Kau tengok kawan-kawannya minta ampun sudah bagi duit. Kita terus menuju ke sini kawan-kawan. Nah, inilah pasar lamanya tuh kawan-kawan yang aku cakap tadi ya, tempat menjual di mana jual lato, jual apa lagi tadi tuh? Jual kima. Iya. Jual apa lagi? Lobster. Jual lobster. Okay, tu bosku ada membeli apa aja beli ni? Gelap. Soalnya gelap kawan-kawannya. Papa beli apa, Pak? Papa beli apa, Pak? Kau ni mana di bawah? Bang, kau bawa lemari lah kami bawa. 10. Apa ni? Apa namanya ni? Agar-agar. Agar-agar. Agal-agal. Yang ini namanya apa namanya? Kahanga. Kau tengok ah, kahanga. Ini cukup famous kawan-kawannya kalau di seafood, ini dong famous banyak orang order ni. Banyak orang makan ni. Kalau di kedai-kedai seafood. Berapa ini? 3 ringgit, 5 ringgit. Inilah surganya di sini, murah di sini 5 ringgit kawan-kawan. Kadang-kadang yang jual 3 tumpuk ni 10 ringgit. Begitu. Iya. Beli lah kahanga itu. Kan ketat dan kekurangan. Apa ni pak? Kima kah? Iya ini. Oh berapa kilo begini? 25. 25? Nah banyak itu. Berapa kau beli ada juga kurang? 25. Kalau 25 tu aku cakap banyak. Ada juga kurangnya. 25 ada juga kurangnya. Tanya itu bosku. Biasanya kurang berapa lah? Ambil aku 15. 15 ringgit satu? Iya. Oh, jangan kasih kurang 15 ringgit satu. Apa minyak videonya, Pak? Oke, video ku ada sini ya, YouTube ya? YouTube. Jadi, Bang, enggak apa-apa ya, Pak, masukkan di YouTube ya. Sorry ya tangan kiri ya nih, channelku. Aris Hendri. Oke. Kawan-kawannya, inilah suasananya di sini kawan-kawan. Dengan kesibukan menjual barang-barang makanan-makanan laut cuma cukup murah di sini kawan-kawannya sebab tampak kawan-kawan nampak tuh di pinggir tuh semua pinggir-pinggir laut ini nah. Jangan menangkap ikan di sana. Lautnya memang jernih lautnya macam ini kau tengok ya. Tenang jangan ambil sih dia di laut kan begitu bang lato 15 ya. Ini 5 ringgit ini paling kurang 15 ringgit iya begitu. Banyak itu banyak. Iya. Berapa itu, Pak? Aku minta 12 ini. 12 ringgit satu sotong. Kamu lah 30 lah, cincai lah. Berapa itu, bosku? Begitu. Itu dong. Ikan apa itu? Ikan putih. Ikan putih? Oh, bermana dia jual 10 ringgit satu di sini ya? Kita menuju ke sana, kita menuju ke sana. Banyak tuh setengah kilo. Apa tuh, Pak? Sotong. Jadi mau beli apa nanti sana? 22 lah, Pak. Enggak lah. 20 lah. Jadi ini ikan panggang kan kawannya, tengok. Dimasak. Sotong.
satu. Oke, kawan-kawan, jadi itu dia kawan-kawan ya. Untuk blog saya untuk kali ini kawan-kawan. Jadi seperti yang aku cakap tadi, hai. Ya. Seperti yang aku cakap tadi itu adalah pasar barunya ya. Pasar lamanya tadi di sini ya semua. Daripada tempat aku tunjuk tadi ini daripada ujung sini. Bang, bukan sampai ke ujung sana tuh. Pasar lamanya dekat-dekat tangki itu. Jadi sekarang yang ada di sini, inilah pasar barunya. Jadi apapun kita jumpa lagi nanti di blog-blog yang selanjutnya. Apapun, thanks for watching dan jangan lupa di subscribe. Oh, bye bye. Partner, bye bye dulu partner. Bye bye. Oke. Okay. Bye bye dulu. Oke. Okay. Bye bye. Bye bye. Ini kawan-kawan gua. Aku punya pembantu-pembantu semua. Bye 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 bye. Bye bye. Ini belum lagi kononnya ini saat ini. Sudah. Sudah kan. Jadi kami sudah bagi dong tadi kawan-kawannya upalah tips. Jadi kami bye-bye dulu ya, sedekah. Bye-bye, kami sudah bagi dong sedekah serung satu. Tanya mamamu ya. Iya. Nah, kalau mau kau ikut sama aku. Apapun jangan lupa subscribe. Ya? Iya. Dadah, bye-bye dulu. Bye-bye. Oke. Oke lah, jaga tangan ya. Jaga tangan kamu. Oke.